tiga dia tiga dia ya. Hei, maju 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 maju. Sebentar. Di sini Bu, di tempat masuk sini Bu. Sebentar. Ini berangkat normalnya. Normalnya itu setiap hari pukul 22.00. Namun karena situasional dan kondisi pasca keluarnya surat edaran gubernur ini, ya, mulai semalam itu sudah kita berangkatkan dua armada, yaitu KM Teratai Prima 1 dan KM Agil Pratama 04 sebagai kapal tambahan. Dan malam ini kita bisa lihat sendiri, ya, keadaan di lapangan yang semula kita prediksi hanya kita menyiapkan dua armada, yaitu kapal regulernya KM Simba 1 yang telah berangkat tadi pukul 19.00. Karena masih banyak, kita kembali menyiapkan satu armada tambahan, yaitu KM Aksar Saputra 08 seperti yang kita lihat di belakang. Ya, ini adalah kapal tambahan, kapal cadangan yang sudah kita siapkan dari KSOP. Ya. Namun rupanya ini belum cukup, sehingga kita kembali menyiapkan satu armada tambahan lagi, yaitu KM Ukiraya 04. KM Aksar Saputra 08 sendiri kita estimasi berangkat pukul 21.00, sedangkan KM Ukiraya 04 ini kita akan estimasi perkiraan berangkat di pukul 23.00. Seperti yang saya bilang tadi, KM Ukiraya 04, ya, kapal tambahan arah yang ketiga, kita estimasi berangkat di pukul 23.00. Tapi semuanya kita lihat situasional di lapangan, ya. Tidak mungkin kita berangkatkan juga di pukul 23.00 kalau memang masih ada, ya. Jadi itu hanya merupakan target perkiraan sementara. Kita semua tim berjibaku bekerja secara terkoordinasi satu padu untuk bisa melaksanakan tugas ini. Bukan hanya KSOP, ada tim gabungan yang sudah siap. Ada dari unsur kesehatan pelabuhannya, kepolisiannya, KP3, dari unsur TNI-nya seperti yang kita lihat sendiri. Tidak ada yang hanya melihat, semua bekerja dan bersinergi satu padu.